Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Lok Channel. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan info-info artis dalam dan luar negara. Info ini dipetik dari roti kaya, dicekik dan ditampar. Sajat dedah hampir diperkuasa orang Arab. Baru-baru ini, usahawan senasi Muhammad Sajat Kamarul Zaman, yaitu Nur Sajat, berkongsikan detik cemas hampir diperkosa seorang laki di permis perniagaannya di Australia pada 17 Januari lalu. Menerusi satu perkongsian di Facebook, Sajat berkata susulan kejadian itu dia mengalami kemurungan sehingga perlu menjalani rawatan. Sajat berkata suspek berbangsa Arab itu sudah berjaya ditahan dan kini dalam siasatan pihak polis negara berkenaan. Dua minggu lepas, saya kena ugut. Ada seorang lelaki nih, dia coba nak perkuasa terhadap saya. Tu punca saya tak buka kedai sebab tengah NKT. Ia dah jadi kes polis. Jadi sekarang ni saya dapat buat pertolongan daripada agensi yang memberi bantuan terapi untuk kesihatan mental serta gangguan seksual karena jantina saya perempuan, katanya. Saja turut berkongsikan suspek pernah menjadi pelanggan di kedai salon miliknya serta memberitahu dia tidak melawan karena bimbang keadaan akan lebih teruk. Fisikalnya, suspek besar tinggi, dia terkam leher, tampar muka saya, tak melawan sebab kalau buat begitu keadaan akan jadi lebih teruk, mungkin Sajat akan mati. Saya kata saya akan buat apa saja yang awak mau. Dia buka semua pakaian. Saya pun coba pujuk dia untuk tidak berbuat begitu, katanya. Terima kasih karena sudi menonton video saya.